Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan masak nasi liwet. Karena kemarin-kemarin itu pas lebaran, makannya yang bersantan, berlemak. Nah, sekarang ingin makan masakan yang tidak bersantan dan tidak daging-dagingan ya. Bahan-bahannya beras 4 cup dicuci bersih, kemudian bawang merah 4 siung, bawang putih 4 siung, salam 3 lembar, sereh 1 batang, daun jeruk 2 lembar, lengkuas 1, petai, teri, garam, 2 sendok makan. Nasi liwetnya sudah jadi. Gampang bukan? Selamat mencoba ya. Nasi liwetnya bisa dimakan bersama ikan, semur jengkol, karedok, ayam goreng. Mari kita makan.